Nalika waktu nukeran duit edisi Bilangkala ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuka, masyarakat Indonesia gasik ngedareg dega tempatna di Bandung salah sahijina. Sawatara warga ngerasa seseuteun pikeun nyangking eta duit anyar. Sarjan kitu Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat nandeskeun prak-prakan daftar pikeun nukeran eta duit anyar 75.000 teh dibuka saban 10 poe dina hari kerja. Warga nugas dalaptar ngaliwatan website mimiti ngadaregdeg saprak jam 8 isuk-isuk. Timimiti dibukana waktu nugerkeun duit edisi peringatan 75 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia poe Salasa tanggal 18 Agustus 2020, warga geus tembong sarumanget nalukeran. Salah seorang diantarana mahasiswi S2 ITB Karina. Dirina nampa beja bisa nukeran eta duit edisi terbatas teh tina media sosial selesai jina Twitter. Karina miharep ngaliwatan di pedakenana duit edisi peringatan 75 tahun Indonesia Merdeka teh, masyarakat jadi lebih semangat ngajaga kemerdekaan. Ini nuker uang 75.000 buat apa nih? Buat koleksi karena langka kan, sekali-kalinya dikeluarin pas 75 tahun, 75.000. Kalau ada ini dari mana nih? Kenapa? Kalau ada penukaran uang? Ada penukaran uang itu? Taunya dari media sosial, dari Twitter salah satunya. Emang biasanya ngoleksi uang juga atau memang karena ada happening ini sih baru ngoleksi? Enggak sih, sebenarnya enggak ngoleksi uang, cuma pas kebetulan aja. Langka banget kan ini, jadi momen langka, jadi sekali-kalinya ya antusias juga, jadi ya udah. Salah seorang warga sejena anu teu eleh sumangetna pikeun nukeran eta duit edisi terbatas teh nyaeta Iwan. Dibarengan ku budakna eta warga teh horeng geus ngumpulkeun duit rupiah saprak taun 1845. Samalah duit seri Bung Karno ti taun 1864 anu nominalna sasen atawa sarupiah oge bogaeun. Itu seri Soekarno. Soekarno, itu tahun berapa? Satu set, itu dari tahun 1964. Ya, terus seri bunga, terus yang kemarin koin. Saya punya koin dari 1945 sampai 71, dan dari tahun 71 sampai 2005. Koleksi-koleksi aja, sebagai koleksi di rumah kan. Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jabar Herawanto nembrakeun jero sapoe pihakna muka pendaftaran di watesan tepi ka 150 urang antaran protokol kesehatan dina mangsa pandemi COVID-19. Prak-prakan mesin eta duit edisi terbatas teh dibuka saban 10 hari kerja ngaliwatan website tepi ka akhir September. Herawanto nembrakeun eta duit teh bisa wae dipake ku masyarakat pikeun barang beli. Selalu kalau namanya uang peringatan itu nilai nominalnya lebih rendah dari nilai sebenarnya. Jadi ini memang ya misalnya ada pertanyaan begini, bisa dibelanjakan? Oh jelas, ini uang legal tender ini berlaku. Terus pertanyaannya kalau saya belanjakan ke toko kelontong, ya monggo aja, cuman ya sayang yang dapat. Alhamdulillah kan, yang susah kayak gini ya monggo aja, misalnya 75.000 diberikan 75.000 ya monggo aja. Tapi yang biasanya yang terjadi adalah yang memegang itu akan kemudian memperjualbelikannya secara atau sebagai komemoratif koin. Lianti di Bank Indonesia, tim mimiti bulan Oktober, warga bisa nukeran eta duit edisi terbatas di 5 bank sejena. Budi Hartati, Bandung TV.